Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Selamat datang dengan Witi Ursid. Untuk teman-teman yang suka anggrek, yang cinta dengan tanaman anggrek, kita mau mengoper repotting anggrek Stratiotes dari yang sebelumnya soft pot atau baru kita beli. Mau kita taruh di pot kayu kopi yang ini. Ukuran anggreknya sudah 1 meteran. Terus potnya ini ya sekitar 75-80 cm. Kita taruhnya di sudut ya, bukan di tengah, tapi di sudut dengan tunas yang lebih mudah di bagian luar, karena nanti berkembangnya kalau Stratiotes kan melebar ya, semuanya melebar sih, tapi kalau Stratiotes kan cenderung tidak terlalu tinggi, nanti jadi cenderung dia berkembang, beranak, maksudnya beranak banyak. Teman-teman yang pingin bikin pot seperti ini juga nanti ada tutorialnya, nanti di konten yang lain, video saya yang bikin, ada saya kasih caranya bikin dari kayu kopi ya. Untuk bagian bawah ini saya kasih potongan-potongan kayu kopi, potongan-potongan untuk menghemat arang dan kayu pinus tadi, yang saya nanti medianya dengan arang saya campur kayu pinus. Kulit pinus, bukan kayu, kulit pinus ya. Gitu. Teman-teman juga bisa pesen kayak gini, pesen Stratiotes-nya juga boleh, pesen potnya juga boleh, pesen jadi ini juga boleh. Potnya nanti bisa menyesuaikan atau bisa request mau yang ukuran berapa, lebar berapa. Ini saya kasih lebarnya ini 35 cm, tingginya ini 75 cm. Dan kali ini saya mau mengoper ada 5 Dendrus Stratiotes biar saya gedein dulu gitu. Dan mohon teman-teman di subscribe, dinyalakan notifikasinya, yang pengen komen disilahkan komen, atau yang tanya jawab nanti di akhir video saya kasih link, nomor WhatsApp saya berikut, alamat kebun saya, kebun ini ada mapsnya, sama ada akun Instagram kami, sama juga halaman Facebook ya, nanti di akhir video. Jadi nggak perlu medianya juga nggak perlu penuh, biarkan akarnya nanti bisa menjalar di atas. Terus biarkan jika ada akar yang ada yang nongol, biarkan terurai, biarkan dia di udara, nanti akan menempel bebas. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dan bermanfaat. Mohon di-share ke teman-temannya biar nanti teman-temannya juga ikut tahu. Nah, ini sudah jadi dan sudah jadi 5 semua sudah jadi ya. Ada yang lebih pendek sedikit. Lihatin kondisi datangnya ya, masih disopot ya. Gitu teman-teman, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan salam anggrek Indonesia.